Welcome to Drama Idola. Yoon Ji lahir pada 9 Juli 1998. Dia memulai debutnya di industri akting pada tahun 2016 dalam film 24 Seconds. Sejak saat itu, dia terus membintangi dan menampilkan sejumlah acara yang berbeda. Jika kamu mengidolakan Yoon Ji, jangan melewatkan 7 drama Cina yang dibintanginya berikut ini. The Big Boss. Kisah Ye Mingxi yang diperankan oleh Eleanor Lee adalah gadis yang cerdas dan energik yang akhirnya di tahun pertamanya di sekolah menengah. Dia sangat bersemangat untuk tahun ajaran baru karena sekarang dia akhirnya akan dipisahkan dari teman masa kecilnya yang menyebalkan, yang bernama Liu Dani yang diperankan oleh Huang Zhengji. Dia seorang pria yang tampan dan cerdas. Seperti sudah ditakdirkan, dia menemukan bahwa mereka pada kenyataannya masih di kelas yang sama. Kemudian dia merencanakan untuk merebut gelar presiden kelas dari teman masa kecilnya itu. The Big Boss Season 2. Pada musim ini, Ye Mingxi berusia 18 tahun. Ye Mingxi dan Liu Danli rukun sekarang, sampai hal-hal tak terduga terjadi. Akankah persahabatan mereka menjadi lebih dari itu? Atau akankah mereka tetap menjadi teman semasa kecil? Unexpected. Kisah seorang seniman manga yang bernama Heiji telah masuk ke manga sendiri yang bernama Crystal Love, dan ia harus menyelesaikan misi menyelamatkan pemimpin wanita kedua yang jahat, mengubahnya menjadi orang yang lebih baik sebelum dia dapat kembali ke dunia nyata. Dr. Cutie. Kisah seorang gadis yang menyamar menjadi pria untuk menyelidiki kasus eksekusi mati ayah dan ibunya. Gadis tersebut menjadi seorang dokter di kediaman Ji Heng. Di drama ini, Huang Junji berperan sebagai Ji Heng. Reunion the Son of the Providence. Drama ini sudah tayang pada 15 Juli 2020. Kisah Wuxi yang diperankan oleh Zhu Yilong, Fang Zi yang diperankan oleh Cheng Minghao, dan Zhang Xiling diperankan oleh Huang Zhengji mulai kembali petualangan mereka setelah menerima pesan yang tidak biasa dari Wu Sansan. Truth or Dare. Drama ini akan ditayangkan pada tahun 2020. Sebuah kisah tentang pasangan yang secara keliru menemukan diri mereka dalam pernikahan yang tidak mereka harapkan. Mei Ren Mou Lu. Drama ini akan ditayangkan pada tahun 2021. Bertempat di Dinasti Tang, kisah ini berkisah tentang Cicami yang diperankan oleh Sabrina Zhuang, putri dari sebuah rumah tangga militer yang mulai membersihkan nama ayahnya. Dia menjadi pengacara terkenal untuk membantu orang miskin untuk melawan orang kaya dan berkuasa. Pada saat yang sama, ia memenangkan kekaguman dari pangeran mahkota masa depan, Han Wei, dan Asuri yang diperankan oleh Han Junji, yaitu seorang pangeran dari kerajaan etnis. Itulah 7 drama Cina yang dibintangi oleh Huang Zhengji mulai dari tahun 2017 hingga 2021.